warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang kita agendakan hari ini, saya akan ingin minta rekan-rekan untuk update segala kegiatan, segala deadline yang kita sudah set di minggu lalu. Hari ini, Rizal, saya minta tolong sama Rizal untuk memberikan kita rantau gambaran NIOS seperti apa, terus masuk ke MRT seperti apa. Terima kasih Mas Omar. Jadi untuk pembahasan NIOS online ini, ada linknya tersendiri, namanya Tableau, itu bisa diakses di bi.go.id.net. Ya. Apabila kita kursornya kita ke Grand Hotel, ini akan muncul semua informasi tentang barang tersebut. Ya, maksudnya sistemnya gini, enggak kasih juga bahwa kalau misalnya gagal, dia pastikan refresh dulu sebelum input, atau pastikan dia ngecek dulu si NIOS-nya udah terinput belum. Jadi benar-benar klik, nggak ada tiba apa-apa nih? Iya, harusnya sama tetap refresh lagi. Iya, jadi dia ngecek dulu. Tinggal lihat ke NIOS-nya kan. Oh, kemarin NIOS update dong. Ya udah, begitu ada, udah dilihat, oh ada, ternyata barang gue udah masuk-masuk. Baru. Karena link sudah bisa minta tambahan, ya? Itu dia lagi itu. Lu kasih keterangan, ya? Dia lihat all. Kalau lo ngerjain, soalnya icon-nya sama. Icon-nya sama. Dan klik kan pas dia diklik, pas kita melakukan klik, pas mau digeser coba ya, ke arah delete. Nah, itu ini ada pop-up notification. Delete all, maksudnya delete all activity, delete all list, atau yang satu delete crew, delete team. Delete member. Delete ada konfirmasi ya, Dik? Apa? Konfirmasi ya? Nih, kita cek. Tidak. Nah, itu ya, Pak. Iya, dia ketahui siapa. Dengan sangat lebih baik, harus ada konfirmasi, Dik. Are you sure? Yes, or no? Ya, itu penting. Notif itu penting. Kalau dibikin masih dari walls ini, lebih kelihatan simpel dan cepat sih, Mas. Gitu, jadi kan, pokoknya delete udah gitu. Jadi kan tahu nih, yang berperan yang nggak, kecuali kalau kita confirm di sini. Di sini baru pakai are you sure? Makanya masih dalam opsi dan terlihat dan tidak terrecord sebenarnya. Ini adalah blueprint preview untuk Makassar. Jadi di sini kita menentukan dictionary-nya. Dan icon-nya kita buat sesuai kategori gitu. Cool. Jadi nanti di sini kita ini masih ada. Tapi ini bukan sebenarnya bukan blueprint, ini masih denah. Masih denah, betul. Karena ini ikonnya juga masih masih jatuhnya denah gitu. Cuma nanti intinya kurang lebih akan dipersimpel seperti ini gitu. Garis-garis SNS yang sudah ada 28 kota itu beraneka ragam, ada yang print, printing, cool. Gitu. Sih keren sih. Ya, at least kita udah naik level lah. Ada yang 3D, ada yang cool, ada yang cuma garis merah, ada yang Palembang dulu kuning, merah jadi satu yang parah. Terus tadi di manajemen aset, juga masih ada kurang beberapa poin. Ya, masih kurang, tapi alhamdulillah. Terus untuk pijak, tadi juga kita tinggal pastiin distribusinya, jalur distribusi. Siapa akan di cover kemana, ini akan kirim kemana itu belum. Terus lalu yang terakhir untuk yang blueprints itu masih enak, belum deep, kita akan gali lagi. Enggak, itu belum cukup, itu masih tampilan, tapi udah cukup bagus banget. Dan itu bisa kita extend secara nasional. Juga untuk signage, signage-nya juga udah luar biasa kreatif, dan itu menggambarkan power switch, itu yang paling saya suka. So thank you, kita akan review lagi Senin depan, insya Allah. Ya, kita boleh kan? Kita kan mau lagi, kita kan ada tanggal 2 ya? Senin, tanggal 2 3, 4, boleh kita tanggal 2 ya? Booking terus sih, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sih, dapat tanggal 2 lu booking jangan jam 10 kali pada Senin. Cuma jam 7 apa? Iya, kalau Asia atau siapa. Iya kan gak mungkin sih, kalau Senin kan? Bayangin nih, kalau booking tanggal 2, 3 kita bookingnya jam 1, jam 3 aja gitu misalkan, atau jam 1, jam 4 gitu. Pokoknya 2, 3 itu ya, 2, 3, 4 di 5 itu saya harus check out, di 5 saya harus check out, saya shopping, baru di 6 kita akan sama juga manajemen.